orang sekarang ada semua. Apa orang nak, orang boleh dapat. Tapi satu benda je orang tak boleh dapat, bang. Orang nak sangat peluk mak, bang. Kejap pun jadi, ya. Kejap pun jadi, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian, yaitu guys ya, iklan Raya 2024. Erla tak pernah suka emak. Oh my god, apa ni? Pasal apa ni? Sedih ke? Bahagia ke? Macam mana? Jom kita tengok videonya, guys. Ini salah satu requestan yang banyak banget teman-teman minta kepada saya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, guna kereta mewah nih. Ya Allah, di kuburan. Wei, datuk lah ni. Ma, Ma tahu tak? Orang tak pernah suka mak. Oh. Wah. Kok bisa gitu? Orang tetangga-tetangganya itu enggak pernah ada yang suka sama dia, guys. Ayam siapa ni? Ayam orang lah. Hang curi ayam siapa? Mana ada? Hang curi kan? Ha? Hang curi ayam tu kan? Kalau ni, ayam siapa hang curi? Ha? Ni, kalau tak malu kan, mak tak boleh. Ha? Ni, oh. Ha? Siapa lagi? Ha? Balik-balik ayam tu! Siapa punya ayam tu? Hang curi! Sampai kesudahan tak jadi apa lah. Baru pergi malukan kita aja. Orang takkan lupa, Mak. Mak kalau marah ni, macam orang ni bukan anak Mak. Hei, Zahar. Aku dah lama perhati adik kau ni. Asal hilang barang kat kampung ni, dia punya kerja. Asal hilang barang kat kampung ni, dia yang curi. Nak jadi apa dia ni, ha? Encik Mat, saya tahu adik saya salah. Tapi Cik Mat tak payah kecoh-kecoh macam ni, malu orang dengar. Eh, malu apa? Adik kau buat kerja macam ni tak malu pula? Eh, satu kampung tahulah adik kau macam mana? Kalau malu, ajarlah adik kau tu. Ke mak kau tak reti ajar adik kau? Eh, budek. Kau dengar sini. Kau nak cakap pasal adik aku, kau boleh cakap. Tapi jangan berani kau sentuh pasal mak aku. Pasal ayam kau. Pasal ayam kau. Kau nak tengok aku ajar adik aku? Boleh, aku ajar. Kau sini! Kau sini! Kau nak tengok sangat! Kau sini lah! Ini kau nak tengok! Kau nak tengok! Cukup! Kau puas! Kau puas! Kau tengok! Puas! Kau tak cukup! Ah, Budin! Budin! Kadang-kadang, orang rasa mak langsung tak ada rasa kesian pun kat orang. Bila orang dapat jadi pengawas... Mak! Oh, mak! Mak! Mak, orang dapat jadi pengawas, Mak. Cikgu pilih orang jadi pengawas, Mak. Lepas tu, orang siap kena pergi khusus kepimpinan pengawas lagi, Mak. Mak tengok ni, Mak. Pengawas, Mak. Oh.
Mak. Orang punyalah bangga. Orang datang bagi tahu dekat mak, orang dapat jadi pengawas. Orang harap mak bangga. Ni. Dapat jadi pengawas. Tapi mak tak langsung. Alhamdulillah. Bangganya mak. Mak bul doa mak. Pasal jadi ustaz lah. Mak. Tapi mak, adik kita ni silap-silap boleh jadi ustaz instan. Tak baik. Macam Miss Gera tu. Mak. Oh, mak. Lusa orang nak kena pergi kem kepimpinan tu tau, mak? Kem? Kau jadi ustaz tak pergi kem pun? Hai. Mak. Orang rasa mak selalu lebihkan adik-beradik lain. Orang ni macam tak wujud. Najak betul-betul, ya, nak. Nanti bila dah keluar, boleh jadi ustaz. Dah cukup semua dah? Dia bangga dengan adik-beradik dia, ya. Dia dengan kakak saya tak bangga pun. Dah siap dah barang semua. Tak siap, sibuklah mak. Awak dah buat sendiri dah. Mak siap pun ada dia dah. Ha? Dia nak jadi ustaz kan? Ha? Dia boleh doakan mak bila mak mati nanti kan? Ha, habis kau boleh doakan mak nanti kan? Kau doakan mak. Aku ni anak tak guna. Bagus ke saya ini? Hari itu, orang terkejut, mak. Abang ipar orang tiba-tiba ambil orang kat sekolah. Kenapa ni, mak? Kau kena kuat ni. Iyalah, apsar ni, bang. Mak. Mak dah tak ada. Macam tu je, mak tinggalkan orang. Mak, sekarang ni orang dah ada semua, tuan. Semua. Apa orang nak, orang boleh dapat. Tapi orang tak boleh nak tunjuk kat mak. Bih, banyak benda yang han tak tahu. Mak tak pernah melupakan hang. Pasal apa hang pukul adik hang sampai macam tu? Dia adik hang, tahu tak? Alhamdulillah. Mak percaya hang boleh. Kalau anak tahu, maklah orang yang tak pernah berhenti berdoa untuk hal. Ya Allah, kau peliharalah anak-anakku. Semua anak-anakku, terutamanya Helmi. Kau berilah dia kejayaan dunia dan akhirat. Kalau hari ini hari terakhir untuk aku, kau jagalah Mama Elmi dengan baik. Bang tahu tak? Orang sekarang ada semua. Apa orang nak, orang boleh dapat.
Tapi satu benda je orang tak boleh dapat, bang. Orang nak sangat peluk mak, bang. Kejap pun jadi, ya. Kejap pun jadi, bang. Ya Allah, lemas gas. Allah. Asli ini sad ending beneran. Gak mampu buat menahan air mata, guys. Jadinya seperti itu. Air mata langsung mengalir. Allahu Akbar. Elrah tak pernah suka mak. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Dan pastinya ya, ya kita tidak tahu. Tapi setelah itu pasti menjadi orang yang berjaya. Sebab apa? Mak sayang dengan dia, tapi tak menampakkan kasih sayangnya kepada dia. Dia macam, kita dah tahu nih, kalau dia bagi kasih sayang, dia macam ni pasti. Tapi kalau tak bagi kasih sayang, dia akan berusaha, dia akan menjadi orang yang sukses macam tu. Ah, my god, sedih banget guys asli. Iklan kali ini, dan coba kita lihat komentarnya gimana ya guys ya. Allahu Akbar. Ustaz cakap kita sebagai parent ni bukan maksum. Kita pun perlu minta maaf ke anak bila buat salah. Contoh macam klip ni, walaupun mak dia mendoakan macam-macam, tapi depan-depan kau buat tak ambil berat, efek dia anak tu jadi tak hormat kau. Mak lain yang kau bagi perhatian, terus pandang rendah ke anak kau. Oh, yang seorang tu, yelah, pilih kasih macam tu. Benda dah terlambat, hati dia dah dipenuhi dengan rasa benci. Mak-mak bila dah tunjuk kasih sayang dekat anak-anak tu lah kena adil lah guys ya. Dalam cerita ni, mak dia salah kak? Oh, sayang kok belakang, kok depan, buat tak tahu. Salah tak salah, semua orang ada hati dan perasaan. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan mak kita adil. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersama guys ya berdoa kepada mak dan ayah kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Dan muliakanlah kedua orang tua kami. Masukkanlah mereka ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Ya sedih banget guys, sedih banget. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Dan